Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat, berkah, rahmatnya, dan hidayahnya kepada kita semua. Dan matur suwun, rawuhipun untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu, dan yang saya hormati juga Ketua dari PKD, dari Tim Kemenangan Prabowo Gibran, matur suwun. Mbah Lepo sebagai orang tua kami, guru besar kami, dan sekaligus penasihat kami di dalam organ kami. Selamat datang untuk rekan-rekan semua. Selamat datang untuk teman-teman media yang kami hormati juga, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di hari ini saya terima kasih dulu juga apresiasi kepada warga masyarakat khususnya Kota Solo yang sudah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kami berada khususnya Indonesia, kami hadir, kami ada di tengah-tengah Kota Solo tercinta ini, dan kita hadir untuk Indonesia. Alhamdulillah kegiatan rangkaian dari tadi pagi berjalan dengan lancar. Sebenarnya hari Minggu yang kita akan melakukan ya, karena kita mau memulai kegiatan yang akbar. Tapi walaupun kita ajukan Sabtu, dan walaupun dengan persiapan maraton, satu hari aja Pak, ini Pak. Ya, saya pulang Solo di hari Kamis, ya, kebetulan Kamis malam kami langsung rapat, cuma kami persiapan, dan Alhamdulillah hari Sabtu ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk semua pihak, support dan dukungan yang mendukung acara ini, dan kami mohon maaf ketika acara ini mempunyai kekurangan. Saya perkenalkan tentang sebuah Genesia. Genesia ini lahir dari sebuah perjalanan dan sebuah proses. Genesia ini adalah organ relawan yang lahir dari nama Brigade, Barisan Relawan Gadenban Tagar 01. Kita tegak lurus kepada Pak Jokowi. Dan kita untuk Indonesia. Sebuah perjalanan yang panjang, sebuah perjalanan yang di situ lahir di 2018, kami tertatih-tatih dalam perjuangan kami. Tapi Alhamdulillah, Presiden yang kami pilih dan saat sekarang ini kami setia tegak lurus kepada Pak Jokowi bersama Indonesia Maju, kami akan mendampingi beliau sampai masa jabatan beliau purna. Dan sekarang pilihan kami adalah pilihan putra-putra terbaik bangsa Indonesia adalah Prabowo dan Mas Gibran. Kami apresiasi dan Genesia lahir dari kecintaan kami, dari rasa solidaritas kami, wadah kami untuk mengawal sosok representasi dari kalangan Gen Z dan milenial. Kami bangga Kota Solo dalam catatan sejarah tahun politik 2024 lahir akan seorang pemimpin yang saat sekarang ini menjadi cawapres. Kebanggaan kami di Kota Solo ini melahirkan sebuah ide gagasan bagaimana sebuah perjalanan Brigade Tagar 01 ini bertransfusi menjadi organ Genesia. Genesia adalah Gen Emas Indonesia Maju. Sebuah ruang wadah aktivitas, ruang kreativitas, ruang produktivitas yang di sini adalah mempunyai visi dan misi mulia untuk menghantarkan para pemimpin nanti ke depan untuk memberikan bekal mereka ini, karena kami lahir dari berbagai komunitas. Komunitas dari profesional, komunitas dari para ulama, komunitas dari santri, komunitas dari Gen Z, komunitas keterwakilan dari berbagai kalangan. Dan Alhamdulillah, Genesia berjalan dan satu bulan perjalanan kami sudah bisa deklarasi di luar negeri. Kami ada di Malaka, Malaysia, Kuala Lumpur, kami ada di Johor, dan kami ada di Hong Kong dan Taiwan. Dan Alhamdulillah, dalam minggu ini kita sudah mendeklarasikan Pak Ardianto dan teman-teman yang lain. Kita berada di daerah Banten, Tangerang Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, kita ada di Papua, Pulau Timika, dan kita ada juga di Bali. Dan khususnya Jawa Tengah, ini adalah yang sangat luar biasa PR kami, bagaimana kita menuju kemenangan yang sempurna untuk Jawa Tengah, menuju satu putaran Prabowo dan Gibran. Ya, saya bangga, dan kami teman-teman relawan juga yang tergabung dalam Genesia ini, kami sudah mempunyai beberapa program juga, dan Alhamdulillah
Kemarin kami ketemu dengan teman-teman Gensi, wadah apresia, wadah ini ya, kreativitas. Kenapa kami juga hari ini menggandeng Baby Boo? Nah, Baby Boo ini adalah adik-adik kami yang mereka ini awalnya dari hobi menyanyi. Kumpul dengan kami, lahirnya satu ide gagasan, terciptalah sebuah karya. Alhamdulillah, versi pertama lagu kami Gemoy sudah kita launching dan alhamdulillah sangat diminati dari Gen Z. Dan di situ terbukti kami sudah diminta oleh beberapa ini ya Gen Z untuk kegiatan bersama mereka. Dan hari ini kami soft launching dalam suasana momentum pesta demokrasi yang kita harus sambut dengan yang gembira. Hari ini kita soft launching lagu Kamu Gemoy versi 2. Kenapa versi 2? Versi pertama adalah sebuah ketertarikan yang membawa tema bagaimana seseorang ini, dia ini sangat menarik perhatian seorang perempuan. Dan seseorang idola ini bagi si perempuan ini adalah sesuatu yang dia milenial, representasi dari muda juga, pekerja keras dan visioner. Makanya di situ dengan lagu Kamu Gemoy, Gemoy itu dinyanyikan oleh Babyku. Babyku ini adalah saya. Kenapa? Ginesia dilahirkan juga dari rasa. Rasa sebuah kepercayaan diri. Rasa kita ini untuk menghargai. Dan rasa kita ini bagaimana satu sama yang lain ini untuk saling menjaga berkomitmen. Untuk bagaimana memberikan ruang untuk para Gen Z menjadi wadah kreativitas dan menjadi seorang profesional. Alhamdulillah nanti kami hari ini juga di hari Sabtu tanggal 20 kita di bulan Januari 2024 menyatakan kami Genesia lahir dari Kota Solo untuk Indonesia dan ini organisasi nasional. Alhamdulillah kami menyatakan hari ini untuk deklarasi komitmen kami hari ini memberi dukungan support dan akan memenangkan Prabowo Gibran di satu putaran. Terima kasih, mungkin bisa dibantu, bisa ditayangkan. Kita hitung bareng-bareng deklarasi kami untuk dukungan 02 Prabowo Gibran. Mas Gibran sebagai representasi dari sosok kami milenial, Gen Z, dan ini menjadi semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semangat kita untuk berkarya menuju Indonesia emas. Silakan. 4, 2, 1. Indonesia berkomitmen Gen Indonesia for Prabowo Gibran. Inilah perjalanan kami.